Hi guys, welcome back to Zokay. Dengan aku Kiki Rizkia. Nah, ada apa sih nih Mas? Ada apa? Tuh zodiaknya Sagittarius. Aku lebih kayak menjelaskan tentang pribadi karakternya aku ya. Entah nggak tahu nih dari YouTube gimana, dari netizen di YouTube gimana. Sagittarius itu sifat karakternya itu super easygoing. Mereka gampang banget untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka, bahkan itu yang baru. Mereka orang yang aktif, orang yang selalu berpikir untuk bisa lebih maju ke depannya, si optimis. Si semangat, si optimis, si ceriwis, si cerdas, si aktif, si super-super apa ya, aktif gak ada capeknya lah. Iya. Ya, kebetulan aku sendiri itu tipe orang yang sangat suka challenge. Sebenarnya, mungkin orang kalau ngelihat karakter zodiak si Sagittarius ini dari luar yang gak kenal pasti liatnya cuek, jutek. Padahal, enggak, mereka itu tipe orang yang pekerja keras. Mereka orang yang itu humble. Mereka orang yang suka akan tantangan, suka akan hal baru yang mereka lihat. Misal nih, aku nih penyanyi nih, gitu kan. Aku ngelihat orang pengusaha. Duh, kok mereka bisa ya nih jadi pengusaha? Padahal kan mereka sama nih umurnya kayak aku, masih muda. Terus juga mereka udah sukses setajir itu dengan usaha yang mereka punya. Nah aku tuh kulik, aku cari tahu, aku pelajari, aku berteman, aku bertanya gimana caranya tuh. Aku harus bisa masuk ke dalam lingkungan itu. Nah itu yang tadi yang dibilang. Sagittarius itu suka akan challenge dan tantangan pastinya. Nah jarang banget nih zodiak Sagittarius itu mereka yang kerjanya cuma nge-stuck di satu tempat. Pasti mereka yang suka yang explore, mereka suka yang bertemu dengan klien, mereka suka dengan ketemu orang yang baru, mereka suka ketemu dengan orang-orang yang lebih up di atas mereka. Mereka tuh punya kepercayaan diri yang sangat tinggi, jadi mereka tidak akan pernah takut untuk bertanya dan belajar untuk hal baru. Padahal orang-orang itu mereka nggak pernah kenal sebelumnya gitu. Zodiakers. Lambangnya itu panah. Zodiak Sagittarius itu suka menjadi, kalau aku sih nggak tahu nih orang yang di apa teman-teman kita yang di netizen YouTube kita gimana. Kalau aku sih sebagai zodiak Sagittarius, aku suka menjadi pusat perhatian. Satu. Terus mereka sebagai tombaknya itu panah. Mereka harus tepat pada sasaran. Ketika mereka mempunyai keinginan, mereka mempunyai, duh, aku nih kan asli anak Aceh ya. Aku stay tadinya di Aceh yang nggak pernah tahu nih gimana kota Jakarta, gimana di ibu kota yang segala macam ini itu. Tapi aku tidak pernah takut untuk mencoba itu. Nah itu tadi mereka itu punya keinginan. Misal kayak aku pengen jadi penyanyi, pengen seorang jadi penyanyi profesional ya. Aku harus lewati. Aku harus terjun ke dunia itu. Gimana caranya? Aku harus bisa menjadi gitu. Mantap. Nah pastinya zodiak Sagittarius ini biasanya tipikal people-nya itu mereka optimisme yang sangat panjang. Mereka orang yang sangat semangat, mereka orang yang nggak pernah putus asa, terus ingin mencoba walaupun terpuruk. Mereka tetap pengen, aduh gimana ya caranya, gue salahnya apa ya, apa yang harus gue ubah ya, apa yang harus gue kulik ya gitu. Never say never ya. Aku nggak tahu ya nih, biasanya nih Sagittarius ini mereka suka narsis, tapi mereka ini punya banyak banget teman loh. Mereka punya, biasanya mereka itu menjadi star di antara teman-temannya yang lain. Dia Sagittarius ini orang yang sangat narsis. Apa-apa momen, apa-apa create momen, apa-apa video, apa-apa update, apa-apa sharing. Ya emang tipe orang yang seperti itu gitu. Zodiak Sagittarius ini orangnya cuek. Whatever people say about it, dia nggak akan pernah peduli gitu. Dia benar-benar nggak peduli dengan omongan-omongan netizen yang ih eksis banget sih lo, ih lo freak banget sih segala macam ini itu. Enggak, selagi yang mereka kerjakan itu menyenangkan bagi mereka, selagi yang mereka kerjakan itu tidak pernah mengusik dan merugikan orang lain, mereka akan terus berjalan di atas kaki mereka. Jodoh itu mungkin agak sulit untuk diungkapkan karena biasanya Sagittarius ini always fun with friend. Dia itu tipe orang yang sangat, ya udah gue yang penting, kalau bagi gue sih yang penting
gue ada duit, gue nggak nyusahin orang, gue kerja sendiri, gue happy sama teman-teman gue, ya udah, daripada gue punya cowok yang sorry to say yang gak worth it untuk gue pertahankan. Mereka itu tipe orang yang sangat susah untuk bisa jatuh cinta, susah banget suka sama orang. Oke, untuk humble, easy going, ketemu dengan teman, ketemu dengan orang baru, mereka tidak pernah canggung. Tapi Sagittarius ini kalau mereka suka sama seseorang, pasti orang itu gak akan tahu. Karena tipe zodiak ini dia cool, dia dingin, gak pernah kelihatan ini orang suka gak sih sama gue gitu. Tapi ada tapinya nih, zodiaker Sagittarius. Biasanya zodiak Sagittarius ini mereka sekali jatuh cinta, bener-bener jatuh terlalu dalam sampai bucin bener deh. Tapi biasanya mereka sekali jatuh cinta berarti dengan orang yang worth it mereka pertahankan, orang yang bener-bener nih ujung orang bener-bener buneng. Tipe banget gitu, ganteng, tanggung jawab, pekerja keras. Aduh tuh, pengen banget sih gue punya cowok kayak gitu, ya Allah Tuhan, semoga ya dijabah sama Allah, punya pacar yang sesuai dengan karakter kita. Ada 3 tahun ngejomblo. Banyak kan yang ngelihat nih zodiak Sagittarius, kayaknya lu enggak punya pacar, kenapa sih, ada salah enggak sih di diri lo gitu ya kan? Sebenarnya emang enggak. Zodiak Sagittarius ini orang yang sangat susah untuk jatuh cinta. Kenapa? Karena mereka itu ini banget picky, pemilih. Mereka itu mau orang yang sebenarnya bukan ke arah ke perfectly ya, tapi mereka itu lebih kayak, aduh, cowok ini kalau misalkan oke dari segi fisik, tapi kayak dia kurang, responsibility-nya itu kurang terhadap dirinya dia, terhadap lingkungannya dia. Contoh cara nge-treat temennya seperti apa. Nah, zodiak Sagittarius ini sangat picky dalam hal, dia tuh melihat segala aspek dalam kehidupan si cowok itu gimana. Jadi pantas gak untuk bisa dijadiin pasangan, jadiin pacar, gitu. Tapi sekali jatuh cinta, udahlah. Hanya abang seorang deh untuk adik pertahankan. Ujuk buneng. Pesan dari aku di tahun ini, harus semakin semangat. Karena zodiak Sagittarius ini adalah orang yang anti akan putus asa. Harus terus semangat, ciptakan inovasi yang terbaru, terus berkembang, terus maju, terus menjadi orang yang lebih baik lagi. Jangan terlena akan yang udah didapatkan. Nah, zodiak Sagittarius ini kadang suka gini, dia bisa sendiri, jadi mereka agak sedikit angkat dagu nih gitu. Jadi harus dikurang-kurangin akan hal itu. Jumawa ya, kalau katanya tuh jumawa ya, ya nggak sih? Tahu nggak jumawa apa? Jumawa apa tuh? Jumawa tuh kayak yang udah, sombong ya, ya sombong. Jadi kayak udah kepedean banget. Oke, sama-sama, dadah.